Ya, laporan dari BB PON kalau infrastruktur itu sudah hampir 100%. Sudah oke, ya. Kemudian akses nggak ada masalah, relawan juga sudah. Kemudian aspek keamanan juga tidak ada masalah. Nah, persoalan yang harus di apa? Yang harus diantisipasi adalah masalah corona, Mas. Makanya nanti pada saat PON itu juga dipastikan bahwa seluruh kontingen yang datang itu harus sudah divaksin. Panpel juga harus sudah divaksin, gitu. Nah, penonton juga kan, karena kemarin saya sempat baca Pak Sandi Uno, Menparekraf kita sempat bilang PON 2020 bisa dihadiri penonton gitu Pak, dengan syarat-syarat vaksinasi atau segala dan segala macamnya gitu. Iya. Nah, ini untuk mengantisipasinya dari panitia udah. Iya. Sampai mana Pak? Siapa? Kami sedang melakukan bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi gitu. Faktor keamanan tadi Pak Gatot singgung dikit. Nah, ini kan termasuk yang agak-agak gimana ya, agak-agak menyita perhatian publik juga nih Pak Gatot soal keamanan nih, karena kan PON ini bakal dimainkan di 4 klaster ya Pak, Jayapura, Mimika, sama Merauke ya. Di 4 klaster. Ya, ini kan ada beberapa daerah di sana ya dalam tanda kutip belum aman lah ya, mungkin buat saya juga, buat teman-teman media mungkin masih agak khawatir nih untuk berangkat ke PON ini. Nah, dari Kemenpora atau dari pemerintah dan Pemda setempat ini sudah ada komunikasi belum untuk ada jaminan dari Kemenpora, dari pemerintah untuk penonton atau bahkan peliput yang bakal datang ke sana? Ya, alhamdulillah kami rutin mengadakan rapat dengan pihak Kodam Cendrawasih, kemudian Polda Papua, bahkan hari Jumat yang lalu ada rapat khusus yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Baik yang ada di Jakarta hadir, ada Kasum TNI, ada dari BAIS, dari BIN, kemudian ASOP, Kapolri juga hadir, kemudian secara virtual hadir juga dari sana, BIN daerah hadir, Panglima Kodam juga hadir, dari pihak Kapolda juga hadir. Jauh ini TNI dan Polri siap untuk membackup. Dan besok pagi, Pak Menko Polhukam akan berangkat bersama unsur TNI Polri ke Papua. Ini untuk meyakinkan publik bahwa Papua aman. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.